Okay, so hari ni saya akan cuba buat dua phone menggunakan dua tripod untuk buat dua view. So hari ni kita akan buat cara mudah, hanya guna phone anda sahaja. Untuk buat yang penting ada dua phone, dua tripod. So dia akan jadi dua view. So cara dia saya akan tunjuk sebentar ini. Habis itu kita intro dulu. Saya gunakan dua phone, dua tripod. Okay, ada empat, maksudnya dua phone, dua tripod dan satu lagi kamera dekat depan ni yang saya pegang. Phone saya yang saya pegang. Okay lah, kita akan dapat dua phone, dua tripod dan dua view. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. So, hari ini dan seperti dalam tajuk, iaitu saya akan anjar info beginner ataupun cara mudah penggunaan dua phone, dua tripod dan dua view. So yang ni saya akan tunjuk hanya menggunakan phone aja. So kita akan dapat view yang berbeza daripada sudut yang berbeza. So apa yang saya nak tunjuk hari ni, keperluan penggunaan ini adalah mudah sahaja, tak perlukan menggunakan banyak kamera. Yang penting dia diset pada satu-satu masa dengan masa yang sama. So view depan dan view sebelah tepi. Okay, ia adalah cara mudah untuk budget beginner ataupun untuk kita buat dalam channel video untuk memudahkan kita punya view. Kita akan dapat dua view, so daripada pandangan yang berbeza. Kita hanya perlukan tu saja apa yang saya dah katakan daripada video depan tadi. Okey, ambil phone anda. Okey, dua phone, jangan lupa dua tripod. Dan kita akan dapat dual view daripada pandangan dan sudut yang berbeza. Kebanyakan yang kita nampak daripada YouTube. So ada yang guna phone, kita cuba belajar sikit-sikit macam mana penggunaan untuk dual view tersebut. Okey, selain itu juga kita boleh mempelbagai kita punya channel, bukan hanya satu view saja, mungkin dual view. Yang ni mungkin dual view ni untuk lebih kepada macam premiere ataupun interview ataupun untuk performance dan sebagainya. So kita akan mendapat view yang berbeza supaya dia punya pandangan lebih nampak menarik dan cantik lah. Okey, ingin saya perkatakan selepas kita dah ambil dua sudut nanti, so proses dia kita akan nampak. Kita akan gabung semua video tadi, phone 1, phone 2. So kita akan trim ataupun cut mengikut pandangan yang berbeza. Okay, yang ni pula saya akan pergi ke sebelah tepi. View yang berbeza daripada sudut yang berbeza. So apa yang saya nak tunjuk hari ni, keperluan penggunaan ini adalah mudah sahaja, tak perlukan menggunakan banyak kamera. Yang penting dia diset pada satu-satu masa dengan masa yang sama. So view depan dan view sebelah tepi. Okay, ia adalah cara mudah untuk budget beginner ataupun untuk kita buat dalam channel video untuk memudahkan kita punya view. Kita akan dapat dua view, so daripada pandangan yang berbeza. Kita hanya perlukan tu saja apa yang saya dah katakan daripada video depan tadi. Okay, ambil phone anda. Okay, dua phone, jangan lupa dua tripod. Dan kita akan dapat dual view daripada pandangan dan sudut yang berbeza. Kebanyakan yang kita nampak daripada YouTube. So ada yang guna phone, kita cuba belajar sikit-sikit macam mana penggunaan untuk dual view tersebut. Okay, selain itu juga kita boleh mempelbagai kita punya channel, bukan hanya satu view saja, mungkin dua view. Yang ni mungkin dua view ni untuk lebih kepada macam premiere ataupun interview ataupun untuk performance
dan sebagainya. So kita akan mendapat view yang berbeza supaya dia punya pandangan lebih nampak menarik dan cantik lah. Okey, ingin saya perkatakan, selepas kita dah ambil dua sudut nanti, so proses dia kita akan nampak, kita akan gabung semua video tadi, phone 1, phone 2. So kita akan trim ataupun cut mengikut pandangan yang berbeza. Okey, yang ni pula saya akan pergi ke sebelah tepi. Yang ni adalah phone yang kedua. Macam mana saya bercakap, itu yang akan nampak dekat sebelah sini. Okey, selepas tu, lepas kita potong tadi, so kita akan combine balik dan edit sikit-sikit. So kita akan buatlah jadi dalam satu video dan kita upload dalam channel kita. So kita akan nampak view yang berbeza untuk tatapan pengguna dekat sana. Hanya guna phone yang mudah. Okey. Okey, sebalik kepada phone satu pula. Okey, apa yang saya nak uraikan kat sini, okey, kalau kita nak nak gabungkan semua video ni memang banyak. So kita kita akan dapat pandangan yang berbeza. Situ ada ambil masa sikit lah. Mungkin kita kena adjust mana timing yang betul-betul kita berubah muka dan sebagainya. Itu adalah konsep untuk tutorial beginner. So kita akan balik kepada phone 2 pula. Phone 2 pun sama juga, kita akan check pada phone 1 tadi mana sudut yang betul-betul kita nak timing untuk cut ataupun trim kita punya video, dan selepas itu kita akan combine balik. Memang agak leceh dan mengambil masa yang lama. So at least kita mencuba penggunaan dua kamera, macam mana ia berfungsi dan macam mana kita punya kreativiti untuk menggabungkan. Okey, sampai di sini saja perkongsian kali ini. Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana cara melalui edit guna app melalui phone. Okey, jangan lupa support HTube, subscribe HTube, dan saya Azri bin Wuhan. Kita berjumpa lagi pada next video yang datang. Bye. Okey, masukkan semua video dalam satu timeline. Yang kedua, kena kita trim cut video ikut timeline dan posisi yang sesuai mengikut kita punya keunikan. Yang ketiga, check dan replace semua video sebelum save. Pastikan.